Yanti dari Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi kebetulan saya di sub bagian UMPEK itu adalah admin Sri Kandi ya. Jadi memang pelatihan pada aplikasi Sri Kandi itu memang sangat perlu dan dibutuhkan untuk menunjang kegiatan saya pada saat nanti di kantor. Memang sejauh ini memang belum ada sih pelatihan untuk Sri Kandi. Jadi memang ini sangat saya butuhkan gitu. Jadi sayang banget kalau saya sampai nggak ikut untuk pergi ke sini melewatkan pelatihan ini. Jadi tadi lumayan bagus ya dari narasumber, habis itu dari teman-teman juga kan semuanya excited. Karena memang untuk pelatihan Sri Kandi ini kan kita semua ya satu bidang. Kebetulan saya kan adminnya, jadi memang diperlukan semua teman-teman juga harus ikut pelatihan. Biar nanti ketika saya nggak masuk atau izin itu ada yang backup gitu loh. Dan ini bagus deh pokoknya, saya senang banget bisa mengikuti pelatihan hari ini. Terima kasih, Suhu.